Ini adalah contoh beberapa ekor kambing pemilik si kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tri Apsala Anjani Riana. Saya Jodesna Iya. Saya Syakila Rahmanazila. Saya Indah Azari. Di sini kami akan mewawancarai peternak kambing. Di sini saya sudah bersama dengan kakek siapa, kalau boleh saya tahu? Misman. Misman. Oh, Misman. Bolehkah saya mewawancari Bapak? Boleh. Sejak kapan kakek memelihara kambing? Kambing ini sekitar 10 tahun adalah. 10 tahun. Berapa kali kakek memberi makan kambingnya? Kambing kalau mau pigi aja baru dipotongkan rumput, nah, gitu. Jadi kalau enggak ya dibagi. Wah, gitu. Ada berapa kambing kalau boleh tahu, kek? Kambing sekarang tinggal 3 ekor. Apa yang kakek lakukan jika ada salah satu hewan ternak terkena penyakit? Ya, diobatkan, dijarumkan. Mantri hewan lah. Kotoran dari hewan ternak dibuang atau dapat dimanfaatkan, kek? Nah, itu kalau orang cari. Kalau orang cari ya kami jual, masukkan di goni gitu. Kira-kira berapa penghasilan kakek selama menternakan kambing? Oh ya udah banyak lah. Udah dijual entah berapa aja kambingnya dijual. Udah 7 ekor, 5 ekor. Kami jual. Satu ekor biasa dengan harga berapa, kek? Kalau kambing bandot ini sekitar 29, 28, 27. Ada yang tercapai 3 juta lebih, 3 juta 700. Nah, dulu kalau dikawinkan sama kambing Ottawa, ini kambing kacang induknya gitu. Oh, gitu, kek. Makasih ya, kek, telah kalau pengen tahu kambingnya itu boleh dilihat ke sana, itu kambingnya yang kami wawancarai. Nah, iyalah sekarang kita. Sama kakek ini kami mau ucapin terima kasih ya, kek. Sudah meluangkan waktunya buat diwawancara. Saya berterima kasih dan maaf mengganggu waktunya. Ternak ibu ini. Tuh ya, bisa dilihat sapi-sapinya. Hari ini kita akan mewawancarai seorang nenek yang peternakan ayamnya, guys ya. Oke. Nenek.
siang, Nek. Maaf mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu, siapa nama nenek? Oh, nama nenek Nenek Rukyati. Rukyati. Kabar sehat, Nek? Oh, sehat. Nah, kan berdiri sini. Kami, Nek, ada tugas dari sekolah. Disuruh wawancara nenek tentang perkenalkan nenek lah, ayam-ayam nenek. Boleh kami tanyakan, Nek? Boleh. Sejak kapan nenek mulai berternak ayam? Lama juga ya, Nek? Lama lah. Apa saja kendala nenek dalam berternak ayam? Kendalanya? Ya. Makan musang? Pernah? Pernah lah, musang. Jawa. Ya. Maling orang? Alhamdulillah. Bagaimana caranya agar ayam ini tetap sehat? Kasih makan yang teratur, kasih jamu. Kasih jamu juga. Biar sehat. Makanannya bisa kasih kunyit sedikit, jahe. Di mana nenek biasanya membeli makanan ayam ini? Depan. Pasar depan itu berat. Oke, Nek, apakah ayam-ayam ini nenek vaksin juga? Enggak lah, dia kan ayam kampung, dia paham ya. Berarti udah bebas dari COVID lah ya, Nek. Kenapa nenek memilih ayam berternak ayam daripada ternak lainnya? Oh, kalau ternak ayam kan dia sambilan gitu loh, hiburan juga ya, nenek. Biar ada kerjaan ya, Nek. Ada kerjaan ya, gitu. Berapa jumlah pengeluaran setiap bulan untuk perawatan dan makanannya, Nek? Tentulah makanannya kan disapu sama nasi. Nasi ya, makanan sisa-sisa. Nanti kalau jual ayam satu baru beli makanan. Bagaimana cara nenek memasarkan ayam-ayam ini? Karena nenek sendiri, nenek bawa aja ke depan ayam. Depan. Satu lagi, Nek. Terakhir, apa saja yang nenek lakukan jika ada salah satu ayam yang terkena flu burung? Kasih obat. Oke, Nek, dah itu aja dari kami yang bisa disampaikan, Nek. Makasih ya, Nek. Makasih, Nek. Ganggu waktunya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jid Ahmad Sidat. Nama saya Tim Rumawan. Saya Rafi Ananda Fasya. Kami dari kelompok 5 ingin mencari informasi tentang peternakan puyuh. Kita sampai di kandang burung puyuh. Kita panggil dulu orangnya ya. Assalamualaikum. Orangnya. Pak. Saya dari Bola Pangeran Antasari. Burung puyuh. Pak, apa alasan Bapak memulai beternak puyuh? Nyari tambahan makan, belajar. Sejak kapan Bapak mulai beternak puyuh? Kurang lebih 8 bulan. Ada berapa banyak burung puyuh yang Bapak ternak? Kira-kira 2 ekor. Berapa luas kandang burung puyuh ini, Pak? Apa ya? 3 kali 7. Kira-kira berapa penghasilan Bapak dalam 1 bulan peternak puyuh? Kurang lebih
Sehari dapat menghasilkan berapa butir telur, Pak? Sekitar 800 sampai 900 butir. 800. Selain menjual telur puyuh, apakah Bapak juga menjual daging? Enggak. Enggak. Setelah akhir nanti, ya dijual dagingnya. Di tahun berapa Bapak merencanakan beternak puyuh ini? Ya, kira-kira tahun kemarin. Kemarin, 2021, Pak. Apakah budidaya ini merupakan usaha utama Bapak atau usaha sampingan? Usaha sampingan. Dengan ibu siapa tadi, Bu? Kicera Sembarang. Ibu di sini sebagai apa? Jadi sini sebagai kepala bagian produksi. Nah, jadi pada tahun 1993 ini dirubah menjadi perusahaan daerah. Dia sudah terpisah dari dinas peternakan Kota Medan. Jadi ini berdiri sendiri. Adapun daripada kegiatan PD Ruang Potong Hewan Kota Medan, sekarang PUD namanya ya, PUD Ruang Potong Hewan Kota Medan ini adalah melaksanakan jasa pemotongan hewan lembu kerbau, kemudian babi, kemudian kambing domba, dan melaksanakan kegiatan pengandangan dan kemudian pemeriksaan kesehatan hewan. Tujuannya supaya konsumsi daging di Kota Medan ini terjaga dari segi asuhnya terdapat. Jadi pemerintah membuat rumah potong hewan itu tujuannya adalah untuk menjaga mutu atas daging yang beredar di Kota Medan ini agar mendapat daging yang asuh. Apa itu asuh? Aman, sehat, utuh dan halal. Nah, karena kita di sini juga bagian daripada hewan B2, babi itu higienis namanya. Jadi asuh itu aman, sehat, utuh, halal atau higienis. Kucingnya dipisah gitu, ya? Ini kan dipisah. Untuk pemotongannya, apa dipisah juga gitu? Dipisah, jelas dipisah karena ini pemotong kita ini kan luasnya itu 5,2 hektar. Gak akan baca tadi di sini kan? Luas saya kasih itu 5 hektar, 3,5 hektar ini untuk kawasan lembu kerbau dan kambing domba. Kemudian 2 hektar lebih lagi, 3 hektar lagi. Sisanya itu adalah untuk pemotongan RBH tadi. Jadi ini terpisah dia. Kira-kira kepada siapa saja hewan yang disalurkan dijual gitu? Gini, jadi karena perusahaan dari potongan adalah perusahaan jasa, jadi yang kita potong di sini adalah hewan pengusaha potong. Jadi di sini hanya jasa saja. Hewan tersebut itu dibawa oleh pengusaha potong, di mana mereka itu mendapatkan hewan itu dari ada kita kerjasama dengan perusahaan penyedia hewan, itu ekspor hewannya ke Australia, itu berupa lembu impor. Nama perusahaan pengadaan hewan itu PT LAL, PT Lembu Andal Selangkat, kemudian ada namanya PT Eldira, kemudian ada lagi namanya PT JJA, Juang Jaya Abadi. Kira-kira pengeluaran pemasukan rata-ratanya dalam per bulan itu berapa, Bu? Ya, kita
ekornya itu 85.000 dengan perincian pemotongan hewannya 75.000, kandangnya itu 3.000, kemudian pemeriksaan kesehatannya itu 7.000 rupiah. Kemudian kalau untuk babi satu ekor itu 65.000 rupiah, itu 56.000 pemotongan, kandangnya 3.000, pemeriksaan kesehatannya 7.000. Jadi untuk satu hari ini RPH itu ada memotong rata-rata itu. Kalau saat ini, karena ini sudah masa pandemi ya, sudah masa pandemi itu, pemotong itu merosot turun angkanya. Saya tadi ada baca juga di sini. Ya. 2007 sampai 2008 merosot dia. Iya, merosot. Apalagi sekarang ini, kalau dulu itu rata-rata 25 ekor per hari, kalau sekarang ini hanya kisarannya 10 ekor per hari. Oke. Okay. Produksi. Pertanyaan terakhir dari kami. Kira-kira apa motivasi serta nasihat untuk kami, teman-teman sekalian dan anak bangsa? Iya, ini penting untuk mahasiswa pelajar sekarang ini supaya itu belajar itu lebih fokus, fokus di bidangnya, fokus kepada yang kalian minati. Nah itu jangan setengah-setengah, dan kalau bisa kalian itu nanti menjadi entrepreneur, kalian itu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan bekerja pada instansi. Oke Bu, jadi mungkin sampai sini saja wawancaranya kami akhiri. Terima kasih Bu, tidak mau sama dan kesempatan. Yeah.